Kenapa? Kerjaannya ngopi, ngopi. Sehat. Dia tuh anak kamu. Dari perhatiin, dia suaminya jangan kurang. Marah sama kamu atau? Kamu sebagai bapak. Ya, kamu kan ibunya. Iya, aku ibunya. Ya, kamu ibunya. Jangan diam terus. Sampai lihat kamu diam terus di sama, rumah. Kamu marah-marah tuh sama bapak. Coba tanya tuh anak kamu. Ya, si Fitri. Tanyain aja sama kamu. Mau di sini suruh panggil. Ya panggil aja. Fitri. Ya, Bu. Jangan diam terus. Ya, Bu. Marah aja kamu. Gak pulang-pulang. Ada. Kerja di mana? Ya mungkin dia lebih sibuk. Sibuk. Sibuk apa dia jarang pulang? Mungkin sibuk kerjaan tuh banyak mungkin. Kalau dia masuk pasti dia pulang kok. Tapi ada kabar dia. Ada. Kenapa enggak kabarin papa? Ya kan. Tapi dak. Kalau dia kemarin nelfon kok. Terus? Katanya mau pulang hari ini. Mana? Tahu siang atau sore? Jam berapa? Tahu, jangan tahu siang atau sore. Pasti dia cepat-cepatnya pulang. Awas, nggak pulang lagi. Mau sama tetangga, banyak yang nanya, jangan pulang, suami kemana? Takutnya ada apa-apa di luar. Kan kita nggak tahu. Jangan diam terus. Iya, nanti aku coba tanya. Mungkin dia nggak tahu siang, nggak ada siang sih. Malu sama tetangga pada nanya kemana suami Fitri jarang terlihat. Ya, nanti saya coba nanya ke diri ke suami. Ibu malu ditanya terus. Nah ini bapak kamu lihat. Diamnya di rumah terus. Ya ngapain? Gak ada. Ya carilah. Kan udah kemana-mana cari. Gak ada orangnya. Udah jangan ribut. Nanti juga pulang kok. Iya mudah-mudahan pulang. Malu udah malu tuh tetangga. Iya. Harusnya kamu suami istrinya harus tegas sama suami. Iya. Kamu juga harus tegas. Ya apa aja tegas kok. Udah, nggak usah dipermasalahkan. Ibu pulang kok. Mau pulang kok. Ya nanti ibu tunggu lihat dia pulang tidak. Kalau tidak nanti kita susul. Ya mungkin lo malu. Nggak usah ngomongin suami. Karena nanti gak enak. Semua maksudnya. Tuh gimana? Jadi kalau beres kerjaan secepatnya mau pulang ini kok nanti mungkin siang kok. Ya udah, ibu tunggu. Kamu lagi apa di sana? Itu apa? Jangan nyebut. Ya, sok panas lagi. Mau apa sih? Udah kering. Iya. Ya. Takut ke hujan kan? Soalnya ini udah ini. Tuh kopinya minum. Dingin. Ini buat apa? Manis tidak? Manis. Kayak tidak manis di hati aku. Iyalah, hati aku memang manis. Beda sama kamu, masa? Manis tidak, perhatian tidak. Ya tiap hari itu perhatian kok, masa enggak? Perhatian sama kopi, HP, rokok. Terus? Anak tidak diperhatiin, istri enggak. Kemarin, istri kurang apa? Dan apa lagi? Kamu ini. Kamu kayak gitu. Ya selalu cuek lah. Siapa yang cuek? Ya kemarin cuek, biasa aja. Iya kata kamu. Kamu, kau jangan apa? Cuma suka menang sendiri, gak mau ngalah. Ya sudahlah, jangan dilanjut. Kita tunggu anak kita kan. Iya. Suaminya pulang kan hari ini. Malu sama tetangga. Ya Allah, kemana Mas Riannya? Kenapa nggak pulang? Katanya mau pulang. Jam segini ini udah sore, tapi belum pulang. Katanya sore, udah siang. Ih, ya Allah, kemana dia? Apa benar kata teman aku ya, kalau Mas Rian itu punya cewek, pernah lihat di waktu di mall. Ah, masa sih Mas Rian punya cewek lain? Kan tapi dia, apa dia benar? Iya ya, soalnya dia nggak pulang-pulang. Tapi aku harus resap kerja dulu deh. Nanti kalau Mas Rian nggak ada pulang hari ini, aku akan terus cari tahu di luar sana. Apa benar kata teman aku kalau Mas Rian itu punya cewek lain? Ya Allah, mudah-mudahan temen aku itu salah lihat deh kematian itu selingkuh. Isi kopinya Pak. Udah kering tuh cuciannya. Iya Bu. Emang udah menu itu? Iya udah menu banget ya Bu. Bu, kayaknya aku izin keluar ya. Kok kemana? Aku izin masih yang aja deh.
Katanya dia akan pulang sore atau siang, tapi kan ini udah sore. Tapi ini mau maghrib juga kuliah. Emang kamu tahu di mana dia berada? Ya, aku kan dia kan ada untuk temannya. Aku tahu rumahnya. Aku cari tahu ke temannya. Jadi datang ke rumahnya. Ya mudah-mudahan Mas Rian benar-benar sibuk di sana kerja. Di mana tuh bapak kamu ngizinin tidak? Soalnya aku khawatir, Pak. Pulangnya lama-lama pulangnya. Ya. Setelah aku itu udah pasti aku masuk pulang kok. Soalnya khawatir, soalnya jam segini mau maghrib. Apalagi itu mau belum hujan. Ya udah berangkat sekarang. Ya. Tapi hati-hati ya, kalau ada apa-apa kabarin ibu ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh anak kita kasihan sekali. Suaminya udah jarang pulang. Si Fitri diam terus menyendiri. Kamu sudah kerja tuh. Kamu yang diam terus kerja. Sebagai kerja. Suami harus kerja. Udah berkali udah berangkat kerja kamu teh. Sekarang cari kerja. Selama ini Alin bohongin aku ya. Apa? Bohongnya gimana? Ternyata Alin itu udah punya istri. Masa sih kamu pastiin dulu? Beneran, aku melihat pakai mata aku sendiri. Dia itu punya istri. Kamu udah pasti dia istrinya? Iya. Saya lihat Mas Rian itu orangnya jujur loh, baik. Iya, emang dan nampaknya itu dia baik, jujur. Tapi gak tahu kan? Gak nyangka ya Mas Rian seperti itu. Iya, makanya aku juga malas banget tuh bohong sama dia. Aku juga sakit ya, hati banget. Sabar ya, Dek. Mas Rian orangnya kayak gitu ya, aku gak nyangka. Ternyata Aryan itu bohongin aku selama ini. Sabar ya, Dek. Dia bukan jodoh kamu, lebih baik. Kenapa dia setega itu sama aku? Aku gak mau dibohongin kayak gitu sama dia. Aku gak mau, Teh. Udah nanti cantik kamu hilang loh. Aku gak mau dibohongin kayak gitu. Udah dong, kamu jangan nangis lagi. Ya, jangan nangis ya, kamu yang sabar ya. Dek, suami kamu kemana? Lagi ke bawah. Kamu gak lihat nih kakak kamu sedih? Kamu gak sedih juga? Enggak. Jangan-jangan suami kamu tuh ada di rumah. Biasanya dia suka main game tuh di bawah. Kalau kamu gak percaya, lihat aja. Ayo. Kamu kemana? Hei, kamu kemana? Lihat tuh, Dek, suami kamu tuh kata kamu lagi keluar, nyata dia ada lagi main game. Aku gak tahu, aku pikir dia itu keluar. Kamu tuh gimana sih? Mau aja dibohongin? Kamu jangan terpengaruh sama suami kamu, Dek. Contohnya kakak yang dibohongin kan? Sama semua orang sih ini dibohongin. Lihat tuh, kakak kamu juga tuh dibohongin sama calon suaminya. Ternyata dia udah punya istri. Kenapa ya kakek Fitri gak aktif, ibu gak khawatir, jam segini belum pulang, takut ada apa-apa di jalan. Bapaknya diam terus. Mudah-mudahan Fitri gak ada apa-apa di jalan. Ini dulu aja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kenapa lama, Fitri? Ya, Mak. Udah cari ke temannya, tapi gak ada. Terus? Soal Mas Rian kemana? Katanya selama ini udah seminggu gak kerja. Ya Allah, kemana kerja ya? Terus aku nanyain kerjanya di mana, gak tahu temannya. Aduh, bingung kemana ya, Mas Rian. Bikin malu aja tuh, Alia. Kemana ya? Gimana, Mak? Aku masih khawatir sama Mas Rian, kenapa-napa.
Saya udah gak kerjaan tuh udah 1 minggu. Terus aku cari waktu itu lagi. Aku yang tahu cuma temannya itu doang. Atau yang lainnya gimana? Ya kita berdoa aja, semoga Arian pulang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, akhirnya pulang juga mas. Kamu kemana aja mas? Ayah itu ada, gak kemana-mana kok. Kan ayah itu banyak kerjaan, jadi punya sendiri. Tapi aku cari tadi ke teman mas. Ke teman mas itu gak ada, udah gak kerja 1 minggu. Kemana? Ayah itu meeting. Jadi di perusahaan itu sekarang lagi apa ya, lagi banyak job. Jadi dengan sekretaris ayah itu banyak kerjaan. Ya jadi bunda juga harus ngerti loh. Ya tapi kan bisa, ayah tuh bisa ngasih tahu. Kalau tuh kan waktu aku coba telepon gak aktif. Apa maksudnya coba? Udah deh, udah bunda gak usah berpikir yang aneh-aneh. Ayah itu kemana-mana kok. Karena kerjaan, kan ayah juga kerja terus itu demi bunda. Bukan untuk siapa-siapa kok. Teman aku lihat kalau ayah tuh sempat ada di mall berdua sama cewek itu siapa coba. Bunda bun, jangan seperti itu. Sekali bunda, jangan seperti ini. Tapi itu siapa? Bunda bukan siapa-siapa. Itu ayah mungkin bunda itu salah ngeliat itu. Bukan siapa-siapa kok. Bunda jangan seperti itu. Ya tambah itu gak aktif nomornya. Terus aku cari ke tempat kerja, terus ke teman aja gak ada. Bilang itu satu minggu gak kerja. Enggak, ayah itu setia kok sama bunda. Enggak, yang aneh-aneh bunda jangan berpikirannya aneh-aneh deh. Kalau misalkan dia benar bunda melihat seperti itu, kenapa gak ditegur ayah langsung aja? Bun, jangan nangis sudah. Ayah itu setia kok sama bunda. Enggak, jangan berpikirannya aneh-aneh. Lihat tatapan mata ayah. Lihat, bisa enggak? Iya. Itu enggak apa ya, enggak selingkuh apa yang dipikirkan bunda itu. Iya, mudah-mudahan ya sih. Tapi aku merasa gak enak. Gak usah berpikiran yang aneh-aneh bunda. Itu tuh sebetulnya bunda aja sendiri yang berpikiran yang menjadikan aneh-aneh seperti itu. Tapi kan aslinya ayah itu cuma cari uang. Lagian kan di perusahaan lagi banyak kerjaan, meeting loh. Jadi harus ngerti loh, harus ngerti, gak usah dipikirkan seperti itu. Kan demi siapa juga ya kalian tahu mau itu. Paham kan? Udah, jangan seperti itu ya. Benar kan gak selingkuh? Enggak. Jangan lupa kalian. Udah, bentar minum aja dulu. Kalau gitu ayah mau. Kan ayah belum makan dulu. Aku bikin kopi dulu ya, maaf ya tadi aku langsung menegur ayah dulu aja. Soalnya aku khawatir dari kemarin tadi aku nungguin. Jadi aku jadi kesel. Mau bikin kopi apa-apa. Aku makan dulu. Gak usah deh, ayah minum aja ya. Gak usah. Karena jadi ayah juga barusan udah mandi di hotel. Jadi gak pakai apa sih, gak pakai kemeja. Sulit, bunda kan pernah ya ke kantor, sering malahan kan, jadi nggak mungkin lah ya kalau ayah apa sih berpikir seperti itu yang dikerjakan. Tapi nggak ada masalah juga dikerjakan, nggak ada, hanyalah mimpi saja, nggak ada yang aneh-aneh. Coba lah nanti kalau itu, kan aku khawatir, harus aktifin, kalau ngasih kabar lah ke rumah, aku khawatir.
Itu kan apa sih ya? Oh iya, ini dari kantor. Ini bukan siapa-siapa. Sebentar ya. Iya, halo, selamat siang. Oh iya, aku lupa ya. Iya. Nanti sebentar lagi aku ke kantor lagi ya. Sebentar ya, tungguin ya. Iya. Ini dari sekretaris aku. Itu apa sih? Ini untuk apa? Ada meeting lagi. Kan baru pulang. Kok ada meeting lagi sih? Iya, karena memang lagi sibuk. Nah, itu di kantor lagi sibuk. Jadi enggak ada waktu mengerti. Ya buat aku ya. Iya. Nanti juga ada waktunya. Nanti kita bisa main ya. Nanti kita main ya. Enggak apa-apa ya. Beda banget ya. Dulu waktu sebelum dapat kerjaan ini, itu ada waktu buat aku, sekarang enggak ada. Sekarang sibuk sendiri. Enggak seperti itu loh. Enggak seperti itu loh. Gimana perasaan kamu coba? Enggak seperti itu. Coba benar lihat di sini lihat. Lihat. Ini enggak seperti jangan ini jangan berpikiran yang aneh-aneh. Itu ada meeting, ada kerjaan. Ini juga kan ayah itu karena untuk benar sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Benar ngerti ya? Ya tahu. Tapi kalau kita seperti dong harus jaga perasaan saya. Ya, nanti aku janji ya. Nanti sebagai gantinya kita liburan ya. Udah jangan nangis. Sorry sih. Jangan nangis ya. Nanti kita liburan ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Karena ini ayah ditunggu sekarang. Emang pergi dulu ya. Enggak apa-apa ya. Nanti janji kita nanti kita liburan ya. Kita main. Oke? Iya. Hati-hati ya, Mas. Iya. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya. Kenapa? Pengen nanya. Waktu itu kan ini pernah melihat ya sama perempuan. Itu sebenarnya siapa dia? Di mana itu? Tadi di depan kantor Abi loh. Kata siapa Umi itu? Kata ya, siapa? Tadi berdua kayak Abi itu kayak seolah mesra banget gitu sama si perempuan itu. Siapa dia sebenarnya? Itu cuman sekretaris aku aja. Benar. Kapan sih Abi itu bohong? Kan Umi juga tahu. Apalagi kan Umi jago juga ya dari ngajinya. Jadi Abi itu memang gak mungkin lah apa yang dipikirkan sama Umi seperti itu. Umi kan ingin kan dihalalkan. Waktu itu bilang ke Abi dengan surat Ar-Rahman. Iya sih, tapi kenapa ya pas aku ngeliat Abi berdua sama perempuan itu, kenapa ya perasa aku gak enak gitu? Enggak, jadi Umi itu jangan berpikiran yang aneh-aneh lah, gak seperti itu. Biar Umi gak berpikiran yang aneh-aneh, coba Umi deh ngaji dulu deh buat Abi. Coba deh Umi dibuka kacamatanya. Nah, gitu kan itu cantik kelihatannya. Coba Umi apa ya, bacakan surat Ar-Rahman deh buat Abi biar Umi itu bisa tenang, enggak berpikiran yang aneh-aneh. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo ikutin sama Abi. Harus Abi juga? Iya dong. Kan Abi kan harus bisa dong kayak Umi. Oke deh. Kalau emang Abi pengen menghalalkan Umi, Abi juga harus bisa ngaji dong. Boleh. Coba sekali lagi. Oke, diulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi susah ya. Kok jadi deg-degan ya, kemarin Abi itu bisa ya, tapi sekarang deg-degan kenapa ya? Apa karena ini cinta ya? Ini cinta karena Abi itu sayang sekali pada Umi. Gombal dia. Bukan gombal, ini serius loh. Abi, aku pengen Abi bisa ngaji. Bisa, insya Allah, apapun Abi bisa kok. Ya udah, makanya sekarang dicoba dong. Kalau malah seperti itu kan jadi lucu ya. Cantiknya nanti ya.
Coba sekali lagi, coba. Oke, tapi ikutin ya. Iya, iya ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Kenapa nggak panjang? Jadi apa ya, memang ya sangat sulit sekali untuk belajar, untuk morotal. Tapi kan nanti Umi juga kan bisa ajarin Abi ya. Bisa kan? Bisa sih, tapi cepet dong halalin. Iya, iya Umi. Kapan? Jangan berlalu seperti itu, nanti akan kemana ya tuh matanya ya. Cantiknya nanti akan hilang tuh ya. Iya deh. Iya. Iya. Iyalah. Iya apa? Iya dah. Iya dah ya. Udah deg-degan itu ya. Iya dong. Ya, karena apa itu? Ya karena. Karena cinta ya. Cinta karena dah. Cinta. Emang apa cinta itu? Ya cinta itu buta. Buta seperti Abi melihat Umi ya? Iya. Wow. Udahlah Bi, jangan terlalu banyak menggombal deh. Ah, aku bete kalau kayak gitu. Nah gitu dong deh, tersenyum, jangan seperti kemarin, nangis. Ya sekarang aku percaya kok sama Abi, dia udah meyakinkan aku bahwa dia itu benar-benar serius sama aku, Teteh. Alhamdulillah. Apa boleh saya bertanya? Boleh. Apa benar Pian itu udah menikah udah punya istri? Kata siapa itu? Siapa yang bilang? Iya, kemarin aku emang bilang sama Teteh kalau Arya itu kayak punya istri, soalnya kan berduaan di situ tadi. Enggak, jadi biar aku jelasin dulu ya Teh ya. Jadi kemarin itu kebetulan lagi ada meeting dari kantor. Nah kebetulan aku itu lagi berdua sama sekretaris aku. Ya kemungkinan berpikiran yang aneh-aneh lah. Nah itu sama Ria sekarang? Iya. Ya jadi Rumi itu jangan berpikiran yang aneh. Jadi memang Abi itu dan apa ya, memang banyak kerja. Kamu jangan berpikir yang negatif dulu ya, sebelum ada bukti. Iya, percaya kesempatan. Iya, kan dalam agama juga kan, Umi juga itu sendiri. Bahwa kan suudon itu kan tidak boleh, benar gak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain nih? Enggak, kita... Siapa ya? Mau pamit aja oh, ya. Enggak. Ya, kebetulan kita... Oh, tidak. Di sini ada acara meeting apa? Mau saya tahu? Enggak. Sana duduk aja deh. Duduk. Enggak deh. Enggak. Ini siapa ya, Rian? Suami saya bilang mau meeting. Suami? Apakah tadi yang ngomong? Dan kata kamu bilang belum menikah, gimana sih? Enggak, bukan. Apa? Suami saya bilang belum menikah. Iya, tadi bilang Rian itu belum menikah, belum punya istri. Enggak, bukan. Istrinya oh, ini calon istrinya? Istrinya? Apa kamu gak tahu? Bukan. Udah ya. Kita pulang aja ya. Udah, kita jelasin di sini aja. Jelas ya? Aku pengen tahu. Jelasin dong, Bi. Itu siapa? Selama ini saya curiga ya sama hubungan kalian. Soalnya teman saya pernah lihat suatu di waktu di mall kalian berdua itu pernah jalan bareng. Apa itu betul? Betul. Emang aku akui. Emang itu betul. Abi sendiri yang bilang bahwa dia itu belum punya istri. Gitu. Dia itu mau. Udahlah, jangan. Abi, jangan ngomong kayak gitu. Jelasin siapa wanita itu, Abi. Saya istrinya. Emang dia enggak ngasih tahu? Apa dia tidak pernah mengakui? Tapi ini gimana dong, Teh? Masa tolong jelasin, Rian. Ayo, Mas, jelaskan. Enggak, jadi itu salah paham. Ini hanya salah paham aja. Enggak ada, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Enggak, ini salah paham aja ya. Aku mau pamit pulang aja ya. Lebih baik jelasin sekarang supaya kasihan adik aku udah kemarin bilang ayo, mama
tanggung jawab, selesaikan. Karena kamu yang duluan. Jadi sebenarnya apa ya? Udahlah, jangan diperpanjang. Tolong jelaskan. Ini gimana? Aku pengen selesai juga. Kamu tadi bilang mau meeting. Terus teman aku bilang kamu pernah jalan di mall. Ternyata itu benar, perempuannya masih ini. Terus kamu ngakuinnya masih bujang ke dia. Bunda tahu dari siapa? Bunda tahu dari siapa ini? Dari aku kan. Dan tapi ayah sendiri gak mengakui. Katanya ayah meeting lah, kerja sibuk lah. Pantesan, perasaan aku tadi bilang tidak enak. Pantesan saja ya. Udahlah, jangan diperpanjang lagi. Udah. Ya, Teh, aku pamit aja ya. Nanti namanya dulu. Siapa? Nama kamu siapa? Sipa. Udah lama hubungan sama suami saya? Udah mau setahun. Udah setahun kalian hubungan? Ternyata kamu Abi. Ya Allah, Ma. Rian, ternyata kamu enggak nyangka ya, ternyata kamu bohong. Tadi bilang kamu belum menikah dan belum punya istri. Ternyata ini istrinya. Dia sering ke sini. Sering. Pernah nginep di sini? Enggak pernah sih kalau nginep. Pernah. Enggak pernah. Cuman kita sering jalan gitu di sering bawah. Jalan. Terus Abi kenapa sih? Abi tuh sama bangun aku, Bi. Kenapa? Tentes aja ya. Kamu tuh sering pulang. Jauh banget pas-pasan kamu punya kerjaan seperti ini. Ini yang kamu pikirin kamu. Gimana pasan kamu? Gimana? Kamu harus ingat dong waktu kita tuh masih susah. Hidup kita dari nol. Kamu lihat aku, tatap aku, Mas. Kamu sama ini ya, kamu kerja dari nol. Kita hidup dari susah. Apa ini balasan kamu dari aku, Mas? Udah kita pulang aja yuk. Enggak. Aku pengen selesai ya. Sekarang. Udah jangan ikut di sini malu loh. Malu loh sama tetangga. Enggak. Ya, kita pulang aja ya. Kamu malu ke tetangga? Maaf, tunggu. Hubungan sama Sita gimana, Rian? Ayo. Kamu ini, kamu pilih siapa? Jelaskan. Pilih aku atau dia? Ini itu sangat berat sekali ya. Teh, jadi gini Teh ya. Teh gini aja, saya bicara sama Teh aja ya. Jadi memang aku ya sebetulnya aku itu sudah punya istri dan emang sudah lama juga berhubungan, sudah berumah tangga. Tapi aku itu melihat tipe sangat berbeda karena sangat apa ya? Bagus dari akhlaknya, pintar juga. Kenapa? Abi, tapi kenapa selama ini ngebohongin aku? Tega banget Abi. Ya karena Abi tuh sayang sama Umi, tahu nggak? Ngerti nggak perasaan? Umi, kalian sampai gitu mesernya ya? Sampai Umi Abi, ya Allah. Aku selama ini sangat cuekin, nyata ya Allah. Bertega ya Mas sama aku. Ya udah, sampai mesernya gitu bilang. Udah kalau gitu aku minta maaf. Udah Bunda jangan bicara lagi ya. Udah kita pulang aja. Kalau gitu enggak, aku ngambil keputusan sekarang. Kamu pilih dia, aku pilih aku, itu aja. Kamu sebagai cowok ya harus tegas dong, terus ngambil kesimpulan. Kamu ya, udah pasang, itu sangat susah sekali. Kau udah tahu jangan susah seperti ini, kenapa kamu lakukan Mas? Kenapa kamu awalnya enggak berpikir dulu? Apa kamu gak inget sama istri kamu yang selama ini yang udah berjuang berdua mati-matian, akhirnya kamu seperti ini, udah maju kerjaan kamu. Kenapa? Abi, aku mengalah kan aku belum dikalahkan sama Abi. Daripada begitu, mending Abi pilih istri Abi aja sendiri, jangan pilih aku belum, masih belum jadi siapa-siapa Abi. Mumpung aku belum dikalahkan sama Abi, udah Abi mendingan jadi istri Abi aja. Ini lebih baik mengalah. Cuma dia juga udah menjadi kamu. Enggak, jangan bilang seperti itu. Enggak, tadi juga kamu mau jadi. Udah. Dia lebih baik dari aku kan? Ya udah pilih aja sih Pak. Bunda itu aja harus mundur. Apa ya? Harus berpikiran positif dulu. Udah jangan berpikiran seperti itu ya. Udah. Kalau gitu Teh, aku pamit dan Sipa maafin aku ya sudah ngebohongin semuanya, tapi asal kamu tahu aku itu sayang sama kamu. Tapi udah kalau sayang, udah kita kalau sayang udah kamu nikahin aja, saya mundur dari kamu.
enggak, udah kan, kan kamu itu sebagai istrinya. Daripada ya, kayak gini terus nanti di belakang akan seperti lagi. Nanti di belakang aku kan seperti lagi, jalan masih jalan lagi, masih jalan. Aku gak mau itu terjadi, lebih baik sakit sekarang. Udah, aku bisa, bisa ngasih tahu. Kalau misalkan nantinya Abi mau lagi ke aku bisa nolak. Karena aku tahu sekarang dia posisinya udah punya istri. Apa kamu bisa pegang omongan kamu? Bisa, insya Allah aku bisa. Apa omongan kamu juga? Pegang apa kamu bisa janji? Nggak akan terjadi lagi seperti itu. Janji. Oke, saya pegang untuk kalian ya. Tapi apa kalau kalian ketemu lagi seperti ini lagi, berdua lagi sampai hubungan lagi, awas ya. Aku akan jalan yang berani. Iya. Mungkin. Teh, aku mau pamit ya. Ya, ayo. Ayo udah, pulang. Teh, ternyata Arian sama aku. Kamu sabar ya, Teh. Ternyata dia tuh benar sama istri. Aku gak nyangka banget dia setegah itu sama aku, Teh. Aku gak mau. Gak mau dibohongin begitu sama dia. Udah jangan nangis. Udah jangan nangis, Dek. Kamu sabar. Ya udah, mulai sekarang aku gak bakal lagi terpengaruh oleh bohongnya dia. Gak bakal. Kamu yang kuat ya. Oke, aku akan kuat.